lagi di Nara di Senopati. So ini today welcome to my daily vlog episode yang nggak tahu yang keberapa yang kesekian sekian. And hari ini aku bakal mencoba kuliner dengan suami aku lagi. Daytime kuliner ya. Yeah. Kita hari ini lunchy di Nara Senopati. Oke, di restoran ini nice view-nya bagus banget. Jadi hari ini kita akan lunch time yang berbau yang sesuatu kayak Japanese food gitu. Jadi keep on watching, jangan lupa subscribe dulu ya. First meal, appetizer-nya ada tuna tataki. So here is it. Ini adalah makanannya. Wow, ini tempting banget ya dikasih. Kita dikasih special set yang enak best sellernya di Nara ini juga ada duck-nya. Jadi hari ini aku nggak stop vegan dulu. Gimana sayang? Excited? Namaste. Namaste. Maafkan dosa-dosa. Iya, tapi kita harusnya. Kelihatannya super delicious. Super delicious. Iya, ini dengan. Coba goyangin. Mantap, mantap. Ya, mari sekarang kita makan. Gimana? Dagingnya lembut banget. Kayak sesame meat-nya tuh flavorful banget. Terus kayak dia tuh ada kayak kulit-kulitnya crispy. Lembut banget. Gak crispy, dia lembut. Pokoknya dagingnya rasanya flavorful banget. Okay. Selanjutnya aku bakal coba ini kayak beef biscuit-nya gitu. Ini kayaknya rasanya manis-manis gitu. Dia lebih crispy, terus kayak ada manis gitu, jadi ada campuran gulanya. Terus kayak dagingnya tuh digoreng dalamnya, pas digoreng, pas digigit, tapi dalamnya lembut, ada perpaduan manis dan asinnya. Jadi gurih dan asin, manis jadi satu, umami. Selanjutnya ada beef korokke. Aku ini karena ini gede. One bite dong. Enggak. Dalam ini kayak umbi-umbian gitu ya. Rasanya unik banget. Ada crunchy-crunchy juga ya. Iya, ada fish flake-nya gitu. Tuh, enak banget nih. Aku tuh paling suka tuh yang lembut. Terus ada crunchy-nya. Teksturnya tuh kayaknya makannya lengkap. Dia lebih ada fish flake-nya gitu. Pakai sambal crunchy. Jadi dalamnya lembut. Terus kayak jadi flavorful ya, ini lebih ala asam-asam gitu ya rasanya. Kayak teriyaki gitu ya. Gak tau guys, aku gak pernah jadi food blogger. Ini amatiran aja, cerita sosok food blogger kan. Tadi mungkin dicampur sama ini. Nah, ini yang kayaknya paling menggoda nih. Creamy banget guys. Ada telurnya. Terus setengah matang gitu. Terus diaduk. Langsung hap. Langsung deh. Let's go. Nikmat. Ini rasanya creamy, kayak carbonara tapi nggak terlalu serich seperti carbonara, jadi pas banget. Ini udah juga ada sambalnya. Ya boleh mas. Tuh. Ini tatakinya. Ini nggak tahu pakai apa ya tadi hijau-hijau ini dressingnya. Sama tuna tataki, sorry. Ini dia dalamnya tunanya kayak setengah matang. Aku pakaiin. Dia kayak ada rasa wasabi-wasabinya gitu guys ya. Pakai salad. Hmm.
dia rasanya Jepang banget. Kayak sashimi dicampur kayak. Jadi ini experience-nya Jepang fusion gitu ya. Jepang ke barat-baratan ya. Dan terakhir, ini aku nyobain-nyobain aja sih ya. Udah kenyang nyobain-nyobain doang ini. Terakhir ini kayak mie apa ya? Dia mie tapi ada kayak ini. Scallop. Scallopnya aku bakal coba dulu scallopnya. Sama ada salmon roe. Salmon roe itu. Oke. Tapi karena tadi aku udah makan kayak ini semua yang benar-benar flavorful, jadi ini kayak nggak ada rasa gitu. Dan ini masih enak. Tapi kalau udah ada kena gigitan salmon roe, mungkin ya. Baru berasa asin ya. Hmm. Emang harus di mix and match makannya. Cuma ini di mix and match sama ini enak. Oke, jadi kita nilai 1 sampai 10. Menurut kamu Nara dining experience dari makanannya, ambience-nya? Ambience-nya enak, servisnya. Hari ngopi, makan atau kalian buat meeting kesini ada kerjaan atau pacaran mau yang tempat sepi apa gitu, pandemi gini kan kita enggak boleh, harus jaga jarak, social distancing ini juga. Lokasinya enak. Di tengah kota banget ya. Hmm. Enak. Dingin. View-nya langsung Senopati. Ya aku duduk dekat jendela jadi kayak lumayan banget. Terus juga kita jaga jarak banget ya di sini. Terus yang ini juga ambience aku suka. Terus ya gitulah. Bener aku di sini suruh nilai 1 sampai 10. 8. Yeay. Dan ini tuh cocok banget untuk aku buat kalian kayak dining yang kayak gimana cewek-cewek kan enggak mau makannya banyak-banyak jadi bukan makan yang wah kayak makan brutal gitu jadi. Tapi kamu brutal ya? Enggak, terlalu. Dulu ya, sekarang ada nyelip gak nih? Oke guys. Oke. Jadi aku bakal makan dulu, nanti aku kabarin. Alright, enjoy. Ini ada dessertnya woy. Ada, nanti stay tune ya buat dessertnya ya. Adalah bersama aku dan aku. Yeay. Nah, ini beauty vlogger terkenal sejagat raya. Ini partner gymnya Lydia. Betul ya. Ini Nadia Novel, nanti aku linkin di bawah, kalian juga harus follow yang biasa dia bareng aku nge-gym. And ya ini kayak hari ini kurang Irma ya Bia gimana dan kurang Cea nih. Ceanu sedang di Bali. Biasanya tuh kita kalau sebelum pandemi kita selalu kumpul-kumpul cantik dan makan. Kalau Irma lagi meriang. Ya udah. Oke, nah ini dessertnya nih, Bi. Gimana coba? Ini coffee panna cotta. Hmm. Coba. Kayaknya enak banget sih kalau dilihat. Hmm. Coba ini pakai matcha apa? So creamy. Coffee. Oh, yang hitam ini boba ternyata. Oh iya, kesukaan aku dong. Hmm. Terus ini kayak cookies and cream. Mana kotanya itu creamy banget. Coba ini matcha coffee. Ini aku minum. Mm-hmm. Latte, matcha latte. Coba minum. Gimana? Segar. Jadi penasaran. So fresh. Oke, siap. Penasaran juga jadi aku coba. Rasanya kayak bunga campur kopi. Ini tuh nata pakai ini mentaiko. Ini katanya jagoan mereka ini beef koroke. Ah, ini selanjutnya mochicha tiramisu. Oke, aku zoom lagi. Mochichanya terus kita dip di tiramisu. Terus sebenarnya ada kayak mochi coklat gitu kayak KitKat gitu. Mocha. Enak gak? Asam ya? Ada asemnya. Ada
fluffy fluffy kayak tekstur, terus ininya itu crunchy ternyata. Oke. Okay. Nah, something different. Oh guys, gimana? Aku tadi udah ngabisin semua makanannya, personalnya aku kenyang banget. Kamu gimana? Kenyang gak? Bego, kenyang bego. Ini kayak belum masih belum mahiap. Masih mau mama biak di sini mau nge-gym ya. Jadi jangan lupa guys, ini nanti kalau kalian mau datang dan cobain juga restorannya, nanti aku akan insert teks di bawah di Nara Jakarta di Senopati. Terus gua reservation dan nomor teleponnya dan alamatnya aku juga tulis di bawah. So in case kalian if you don't miss out, biar jangan miss out. And yeah, thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe to YouTube channel aku, Lydia Fang Makeup. And juga channel makeup teman aku, ini ada Nadia Novel. Hey, hey, hey. And Instagram. Nah, dia tahu follow. Tolong di subscribe dan tolong follow Instagramnya karena kita berdua. Kita sering banget collab juga. Iya, betul. Oke. Okay. Scroll aja banyak kalau komen kita di bawah. Mantap, nah, mantap. Sama ini Instagram Bowski, Bowski, Bowski. See you there. Oke. Okay. So, see you guys on my next YouTube. YouTube. Review cheat day. Dah.